Ganteng memang banyak haters ya. Pulang. Assalamualaikum untuk Lia. Lia, barakallahu umri. Sehat, panjang umur, sukses terus dalam setiap langkahnya, dan insya Allah selalu dalam Markonya bin Kunyang gak pernah jera. Kembali yang memfitnah Lesti dan Bilar. Kali ini mereka ungkap bahwa Lesti adalah peralihan kisah cinta Rizky Bilar. Namun bukti nyata membuktikan bahwa Lesti wanita impian Bilar. Apa? Kalian gimana nyanyinya? Tuhan aku bersumpah, biar langit saksinya itu hari kapan kita naik naik pelaminan bareng-bareng. Banyaknya fitnah yang ditujukan kepada Lesti maupun Bilar menambah harmonisnya kisah cinta mereka berdua. Tambah cute, tambah gesrek, selalu menarik untuk diikuti tiap harinya. Dan bukti nyata, selain vlog bersama Pak EN, wanita impian Rizky Bilar sendiri mengungkapkan hal tersebut, bahwa Lesti adalah wanita impiannya, wanita impian ibunya, wanita impian keluarganya. Dan inilah bukti nyata tersebut, guys. Ini sampai gak bisa berkata-kata Bilar ini. Iya, yang saya gak nyangka jawab gitu baiknya kan saya. Impian saya, apa impian saya yang terwujud tahun ini, dan ini setelah impian yang terwujud. Menikah, punya keluarga, punya istri yang didambakan oleh orang tua saya. Oh, tepuk tangan dulu dong hadirin sekalian ini untuk Bilar yang saat ini sedang merasakan bahwa betapa bersyukurnya hari ini dia bisa bertemu dengan seorang. Ini didoain sama seluruh masyarakat Indonesia ya, sama kita semua yang sayang. Semoga bagaimanapun usaha dan upaya Markona kunyang-kunyang memisahkan Lesti dan Bilar dengan fitnah-fitnah murahan tak akan pernah mempan. Basi apalagi yang digunakan adalah video-video lama. Ya, kita harus bisa move on. Markona juga harus bisa move on. Ya, kunyang-kunyang ya harus begitu, guys. Dan inilah berbagai komentar Lesla lover yang akhirnya memberikan reaksi terkait hal tersebut.
tanpa istri gue, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Dia tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang dia, mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk gak akan beli tas Hermes, ini mendingan dia dibeli gitu. Sawah kalau dia gak kawin sama Rizky Billar. Iya gitu, dan gue punya duit, dia mendingan dia tanggung aja ya, karena dia udah punya suami baik, soalnya kayak saya. Bahwa valuasi Lester Entertainment itu udah ratusan miliar. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa valuasi Lester-nya? Dari pendapatan income saat itu. Income kita saat itu banyak, lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsornya. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sama beberapa ya. Persen aja itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun ya hidup dia sebenarnya. Tapi nggak mungkin gue, yaudah lepas tangan aja. Iya, banyak persen. Tenang bang, orang ganteng memang banyak haters. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang sekitar tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.